Selamat pagi semuanya, salam hangat, salam Spotline. Hari ini sudah tiba saatnya untuk BK Porda. Ya, sekarang saya sudah di stadion. Bisa dilihat. Oke, sudah ramai sekali di sini. Stadion Mashudi Nusa Putra Kuningan. Sekarang kita akan masuk ke dalam. Yuk, masuk yuk. Semua nomor semua nomor sedang melaksanakan praktis di sini standar nasional. Sudah kumpul semua ya hari ini ya, dari semua kabupaten sudah kumpul. Halo, dari mana? Sumedang. Hai, Sumedang. Keren. Gimana, siap? Siap, insyaallah. Mantap. Ya, mantap, semangat. Siap, Pak. Oke, nah, ini dia si anak hilang. Murid saya dari Sumedang. Hai, gimana? Baik. Baik ya, kabar sehat ya. Siap. Sekarang giliran saya bersiap-siap. Yuk, kita pasang alat. Kita ceki-ceki alat. Dan let's try. Let's try new setting. Kemarin dicolek dikit sama Abah dan hasilnya sangat impresif. Kita cepat cek. Kita sudah dipanggil untuk ceki-ceki alat. Yuk, kita cek alatnya dulu yuk. Nah, cek alat dulu, kita siapin. Nah, untuk cek alat ini barangkali buat teman-teman yang tentunya yang sudah pengalaman ikut, itu pasti pengalaman ikut apa? Ikut turnamen pasti paham lah apa-apa saja yang harus disiapkan ya.
Pertama, arrow harus seragam, terus busurnya, terus tab-nya, arm guide-nya, dan lain-lain. Oke? Okay? Yuk, kita siap-siap. Nanti kita tunggu kawan-kawan dulu. Kawan-kawannya ready, kita berangkat. Buat cek alat dulu ya. Habis cek alat, kita cepat. Coba pengalaman untuk nembak dulu lah ya. Coba kita dapatnya nih feelingnya nih hari ini nih. Kita main hari, saya main hari Minggu ya. Hari Minggu untuk Rico Putra. Jadi punya, masih ada kesempatan beberapa hari lagi untuk mencoba lagi sentuhan dari coach saya kemarin. Beginilah kalau pemanah dengan latihannya daring duraring, ketika berhadapan dengan event, ketemu sekali, mencernanya udah cepet nih, mencernanya udah cepet ya. Jadi kita lihatlah. Yuk kita cek alat dulu barang kawan-kawan. Tim saya tim standar nasional, dan sini tim compound. Dan di sono, no. Nah, yang kacamatanya kalung di leher itu rekan saya, ada Coach Sigit dari GAC. Hey Coach. Oke, di situ ada aja juga. Pelatih saya malah lagi sibuk ngurusin name tag gitu. Coach Mo. Hello. Oke. Okay. Oke, yang ini ready semua. Di sana juga ada dari Kabupaten Cirebon. Ada yang saya kenal cuman iya aja. Salam kenal buat yang lain. Hero, itu ada kawan saya. Mana? Oh, kawan saya tuh Coach Ardi. Coach Ardi sudah siap nembak. Oke, siap. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Yang Bogor itu. Pertama ketemu kita di Tasik ya. Ini dari kawan kita, dari apa namanya, penghobi multitool Leatherman. Alhamdulillah ketemu juga di panahan. Mengantar putri bapak? Putra, sekarang putra. Oh sekarang putra? Nemenin saya? Ya, nemenin saya. Gimana? Abdel. Oh Abdel. Abdel main sama saya kuningan. Oh putra bapak, alhamdulillah ya Allah. Oh, kita berjumpa lagi. Nah itu kan dunia itu sempit ternyata. Dulu itu ketemu bapak itu dengan menghantarkan putri. Ya putrinya main di waktu itu di Bekasi ya. Bekasi ya. Nah, sekarang putranya berarti abangnya teteh. Adik. Adiknya. Oh adiknya teteh. Main seru sama saya satu tim. Wah alhamdulillah. Itu kawan-kawan saya dari Kuningan sudah berjejer di sana. Ada Bang Robi, Bang Rian, Bang Denny. Ini ada coach kita dari Coach Arif.
Nonton, gimana? Nonton. Udah datang jam berapa kemarin? Datang jam 4 sore. Jam 4 sore? Aduh, mau nggak saya nggak nemenin ya. Siap, nggak apa-apa. Siap, siap, lanjut. Ini dari Kota Bekasi dan ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Kabupaten Bekasi. Ini binpresnya Pengko. Ini gabit kita dari Gami Asa. Ada sensei juga. Mangga dilanjut. Siap, siap. Ada sensei Teguh, Bos Teguh. Woi, mantap. Kemarin sore udah ketemu. Jadi mandor dulu. Jadi mandor. Siap, lanjutkan tuh. Siap, siap. Oke, di situ ada teman saya di sana. Ini Papa Kaila, lanjutkan. Liputan dulu kita. Kameramennya enggak ikut. Oke, semuanya sudah ready. Suhu saya. Assalamualaikum. Lagi sibuk setting alat sepertinya ini. Ya, bagaimana persiapan buat Apurcon? Mantap ya. Insyaallah, insyaallah. Amin, amin, amin. Kita bikin bersama-sama lagi. Kita tinggalkan saja. Oke, teman-teman, hari ini sudah lumayan lah, much better lah, tinggal penyesuaian dikit-dikit. Oke, udah ketemu, dapat tadi lah, buat praktisnya cukup. Kita sudahi dulu vlog hari ini, lihat suasananya masih sangat antusias sekali. Alhamdulillah cuaca sangat mendukung, biasanya jam segini Kuningan sudah turun hujan. Ya, alhamdulillah, semoga 3 hari ke depan, 9 hari Minggu kita cerah ceria cuacanya. Oke, doakan terus channel kami dan dukung terus channel kami dengan cara klik komen, like dan subscribe. Kabupaten jangan lupa di share sebanyak-banyaknya. Salam hangat, salam spotlight. Adios.